Okey, saudara, Zaid, boleh saudara berkongsi pendapat mengenai pembatalan debat di antara Tun Dr. Mahathir dengan Nazli Aziz dengan alasan polis mengatakan bahawa ada bantahan dari penduduk sekitar? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengulas tentang pembatalan debat antara Tun Dr. Mahathir dan Datuk Seri Nazli Aziz. Saya baru saja membaca flash news oleh Agenda Daily bahawa antara sebab pemit debat Tun M dan Datuk Seri Nazli Aziz dibatalkan, polis Selangor kata risikan dapati ada pihak tertentu akan sengaja buat kacau hari ini. Kalau ada pihak tertentu yang akan membuat kacau dan pihak tertentu itu telah dikenal pasti oleh polis, tidak susah bagi polis untuk terus menangkap mereka yang bakal membuat kacau. Ada juga alasan yang diberikan, kononnya mendapat bantahan daripada penduduk sekitar. Alasan ini tak masuk akal, tak menasabah langsung kerana pejabat Karang Kraf kelilingnya kilang. Bukan ada penduduk di situ, jadi jangan nak berbohong kepada rakyat lah. Kalau takut, katakan takut. Memang UMNO dan Barisan Nasional ketakutan untuk berdepan dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Lagi satu, pihak polis ini berlebih-lebih saya tengok. Debat Nazri ini berlebih-lebih nak. Tapi dalam hati dia Tuhan saja yang tahu. Polis bantu Nazri untuk batalkan debat atas alasan keselamatan. Jadi saya nak minta Karang Kraf mohon kepada polis supaya debat ini diteruskan pada tarikh 7 hari bulan. Tapi buat dia di auditorium Bukit Aman, dalam ibu pejabat polis. Buat dalam auditorium Bukit Aman dan polis boleh kerah pegawai-pegawai dari counter terrorism ni untuk berkawal dengan senjata M16, dengan pakaian gelap dan sebagainya. Saya yakin di situ tidak ada ancaman keselamatan. Jadi saya minta pihak Karang Kraf yang nak menganjurkan debat ini, mohon kepada polis supaya debat ini diadakan di auditorium Bukit Aman, ibu pejabat polis. Saya berharap lagi satu, debat ini saya yakin boleh menarik pelancong-pelancong asing dari seluruh dunia untuk datang berkunjung ke negara kita menyaksikan debat antara Tun Dr. Mahathir dan Nazri. Dan ini boleh mendapat pulangan yang baik kepada negara dalam usaha menarik pelancong datang ke negara kita, kerana ini budaya baru, budaya yang sehat yang perlu dipromosikan. Tapi janganlah saya tengok UMNO dan Barisan Nasional takut tetapi memberikan alasan-alasan bodoh yang begini yang boleh menyebabkan menambahnya kebencian rakyat kepada UMNO dan Barisan Nasional.